Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita kembali pada Renungan Harian Toraya edisi Jumat 26 April 2024. Ya, sebelum kita lebih dalam merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang Kau masih berikan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan penuh tubuh yang sukacita untuk kami memulai hari baru yang Kau masih berikan kepada kami Tuhan. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat kepada kami semua, agar kami bisa mengerti dan memahami isi dari firman-Mu ini ya Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, pembacaan kita terdapat pada Kisah Para Rasul, pasal 8 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab memberikan judul Filipus di Samaria. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem,
Dan dalam perjalanannya itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, berpikir uang. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini ialah berpikir uang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita cukup familiar dengan berbagai kisah orang-orang beruang atau yang biasa kita kenal sebagai orang kaya, yang sangat angkuh dan merasa dapat membeli semua hal dengan uang. Tetapi tampaknya di beberapa tempat, sikap seperti itu terpuruk oleh adanya kebiasaan demi memanfaatkan orang kaya dengan cara yang gampang, seperti memberi sanjungan seperti angin surga. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap seperti ini juga terpupuk dari kecenderungan sekelompok orang atas nama lembaga atau organisasi mengajukan proposal atau yang biasa kita kenal permintaan bantuan dana, termasuk lembaga agama, khususnya pada masa-masa menjelang pemilihan pemimpin. Iya, alasannya sederhana, mumpung ada kesempatan. Ya, itu adalah alasan yang sederhana, mumpung ada kesempatan. Simon sang penyihir kaya di Samaria dengan entengnya mengajukan tawaran untuk membeli kuasa yang dapat membuat orang menerima Roh Kudus, ya, yang terdapat di ayat 18 dan 19. Ya, Simon berlagak sebagai orang penting yang bisa atau yang biasa menambah kuasa pada dirinya dengan mengandalkan uangnya. Permintaannya aneh, berakar dalam pikiran, sesat, dan hatinya pahit serta terjerat kejahatan. Pikiran harus diubah. Tidak mungkin membeli karunia Allah dengan uang. Ya, karena karunia Allah tidak dapat dibeli dengan apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja tidak ada lagi di antara kita pada masa kini yang berpikir seperti Simon. Iya, saya harap kita semua tidak seperti Simon, berpikir seperti Simon. Kita mempunyai uang, kita bisa membeli segalanya. Atau uang kita manfaatkan untuk kesenangan diri kita. Ya, pikiran sihir dan berpikir uang yang sangat mungkin adalah ialah kecenderungan menggunakan uang untuk memperoleh misalnya kuasa, pengaruh, atau hal lain yang kita anggap penting atau punya nilai. Ya, kita bisa tergoda untuk bangga-bangga disebut donatur. Dalam masyarakat beragama, biasanya tindakan memberi sumbangan untuk lembaga atau kegiatan keagamaan akan mendapat nilai dan penghargaan tersendiri. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berhati-hatilah. Jangan sampai kita terjerat atau tersesat dan mengikuti jalan Simon, si penyihir kaya itu. Amin firman Tuhan. Menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita kembali minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, tak henti-hentinya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan supaya kami tidak berpikir seperti Simon. Jaga kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau selalu menuntun dan menyertainya Tuhan. Bapa dalam surga,
Mungkin jemaatmu ada yang mengalami kurang enak badan Tuhan atau sakit. Kiranya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Agar kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadilah dokter yang tidak kelihatan bagi jemaatmu yang kurang enak badan atau sakit ya Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih untuk kita semua yang sudah mau mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.